Timnas U23 Malaysia terlibat kerusuhan pada akhir laga saat melawan Uni Emirat Arab di Stadion Shah Alam Malaysia pada Jumat 10 Agustus 2018. Laga ini merupakan persiapan terakhir sebelum Timnas Malaysia berlaga di Asian Games 2018 di Indonesia pada tanggal 15 Agustus mendatang. Harimau Malaya membuka skor melalui Syafawi Rashid pada menit ke-27, memanfaatkan asis dari Badrul Bahtiar. Uni Emirat Arab hanya mampu membalas sedikit perlawanan melalui beberapa serangan. Di babak kedua, Akhyar Rashid menggantikan kedudukan untuk Malaysia pada menit ke-64. Jelang laga berakhir, insiden tak mengenakan terjadi. Pada menit ke-90+2, salah seorang pemain Uni Emirat Arab, Mohamed Halvan Al-Harasi, menendang pemain Malaysia, Adib Zainuddin. Pemain Malaysia lain yang tak terima dengan tindakan Al-Harasi juga ikut memukuli pemain Uni Emirat Arab tersebut. Para pemain dari kedua tim akhirnya saling baku hantam di penghujung laga. Wasit Suhaizi Sukri gagal mengontrol pertandingan, hingga ofisial dan pemain bangku cadangan kedua tim juga ikut terlibat kerusuhan. Laga sendiri akhirnya dihentikan. Para penjabat FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, turun tangan. Para pemain kemudian digiring ke dalam terowongan untuk mengakhiri kekacauan di dalam stadion.